Al-Quran dibawa oleh Roh Kudus kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Roh Kudus datang menyampaikan Al-Quran, maka Allah menjelaskan kemudian wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi cakupan kemudian terkait dengan Al-Quran, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Nah, ini kita minta kepada saudara saudara Kristen di sini, dalam hal ini Yudi, ya saudara kita Yudi, atau catatan kaki, atau siapapun yang ada di sini. Mohon maaf bang ya, saya tidak terima kalau abang bilang saya itu Kristen. Kenapa? Kami dari marga Marpaung, adat Batak itu 70% kami beragama Muslim. Iya, jangan dipotong dulu bang. Pak Yudi, jangan dipotong dulu pak. Maaf, jangan buat perpecahan ya. Anda Muslim. Kami 70% dari marga-marga yang di Medan ini. 70% itu Muslim. Jangan buat perpecahan. Oh ya udah, mohon maaf bang. Mohon maaf bang. Ya okay? Mohon maaf. Oke. Terus kenapa emang? Jangan buat perpecahan. Enggak ada perpecahan. Siapa yang bikin perpecahan? Siapa lu ngancam-ngancam di sini? Siapa lu? Udah banyak jangan dilayani. Turun. Turun aja tendangan itu. Sok-sokan. Jamin perpecahan. Saya kan enggak tahu yang berbicara sama saya tadi itu siapa. Saya tidak kenal Anda. Ente siapa? Jadi berarti yang Kristennya siapa? Catatan kaki ya? Iya betul. Catatan yes, kaki. Yes, yes. Baru kayak gitu masuk di komal, baru gitu orang salah sebut yo. Wah, Islam apaan lu? Jadi catatan kaki saya minta kepada saudara kemudian tolong. Tuhan Anda kan sudah datang tuh bernama Yesus. Dan dia katanya Sang Firman, gitu kan? Nah, kalau Sang Firman adalah Yesus, berarti Yesus adalah sumber, tak ada sumber lain. Nah, coba saudara uraikan bagaimana Yesus yang Anda imani sebagai sang sumber ini, yang kemudian menyampaikan firman-Nya kepada Lukas, Markus, atau pilih deh di antara penulis kitab kanonik atau Paulus. Itu gimana polanya? Bagaimana polanya kemudian? Kalau kami Al-Quran kan jelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari Roh Kudus, habis itu Rasulullah menyampaikan kemudian kepada sahabatnya. Nah, Tuhan Anda kan tidak perlu lagi tuh untuk melalui malaikat karena Tuhan Anda sudah ada di bumi. Nah, Sang Firman ketika ada di dunia menyampaikan firman-Nya kepada Lukas itu kayak mana ceritanya? Silakan, Bang. Oke. Saya tadi sepakat dulu lah. Yang pertama itu tentang Roh Kudus itu ya, cerita Bang Jumat tadi itu ya, bahwa nah itu sebenarnya sejatinya itu memang di Kristen juga itu mengakui seperti itu, bahwa memang setelah Yesus itu wafat dan bangkit, memang yang berkarya itu adalah Roh Kudus gitu loh. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan apa kekuatan, apa hidayah kepada murid-muridnya itu untuk mengajar gitu loh. Ya tidak menutup kemungkinan menurut saya nih, sejalan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma gitu loh, bahwa itu Roh Kudus itulah yang berkarya gitu setelah Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini gitu. Nah, kalau misalnya tanya tentang Yesus Bang Juma, saya katakan bahwa Yesus itu selama ada di atas muka bumi ini, dia itu adalah manusia gitu, dan dia hanya mengajarkan tentang kebaikan gitu. Dia tidak secara khusus mengajarkan tentang apa, mengajarkan kepada murid-muridnya gitu loh. Nah, murid-muridnya itulah yang menceritakan pengalaman-pengalaman bersama Yesus dan menuangkannya dan tercatat dalam Alkitab. Seperti itulah kira-kira garis besarnya, Bang Juma. Iya, baik. Ya, jadi jelas kalau di Al-Quran itu kan final ya, di Al-Quran itu final bahwa
Al-Quran ini disampaikan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju, saya setuju itu. Iya. Terus kemudian ketika ke Paulus ya, di dalam banyak suratnya contohnya dia mengatakan begini. Contoh misalnya di Galatia 1 ya. Dia mengatakan bahwa surat yang diterima ini itu dia terima, Injil yang diterima itu bukan dari orang, bukan dari orang lain, melainkan dari Yesus. Nah, Yesus pernah kemudian datang di Yerusalem selama 33 tahun. Tapi Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Galatia 1, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Theos Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara bersama-sama dengan aku. Nah, yang ingin kita cari ini benang merahnya, di mana Yesus pernah berkata kepada Paulus untuk terkait dengan surat-suratnya itu. Ya, kalau peristiwa tentang Paulus itu kan hanya tercatat satu saja peristiwa itu, ketika Paulus itu dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus gitu kan, ketika dia masih menjadi apa, pengejar atau ya pembunuh pengikut Kristus lah gitu. Nah, kan karena setelah peristiwa kebangkitan itu kan banyak itu orang-orang Yahudi itu yang mengejar-ngejar pengikut Kristus dan lalu membunuh mereka kan, dan ketika itu tercatatlah Paulus itu yang semula Saulus itu, dia mengaku kan bahwa dia bertemu Yesus gitu kan, gitu, dan Yesus mengajak dia itu untuk mengikuti dia gitu loh. Dan mulai saat itulah dia, kalau cerita dalam Alkitab bahwa dia bertobat dan mulai mengikuti Yesus, lalu mengatakan seperti yang sampaikan oleh Bang Jumat tadi gitu. Seperti itu Bang. Iya, Galatia 1:11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya dari Yesus. Nah, ini yang kita cari Bang. Ya, di mana? Mungkin peristiwa itu Bang Juma. Mungkin karena peristiwa yang sekali itu bahwa dia ketemu dengan Yesus itu kan. Itu. Oh, jadi pada saat dia menuju ke Damsik. Ya, begitulah. Kan dua ada peristiwa kan, waktu itu kan ada cerita bahwa dia ketemu mendengar suara dan ada yang menyertai dia juga itu kan, mendengar suara seperti itu kan. Itu. Terus peristiwa yang kedua bahwa dia mengaku begitu sampai di kota apa itu, dia mengatakan bahwa kepalanya itu dipenuhi dengan apa cahaya apa segala macam itu. Ya, itu saja kan yang diceritakan bagaimana Paulus itu bertemu dengan Yesus kan, selebihnya kan nggak ada gitu. Iya, tapi ini Bang, kalau itu yang kita jadikan sebagai sandaran, Yesus pernah berkata, apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Lihat ada Yesus di dalam bilik atau di dalam ruang rahasia, jangan kau percaya. Bahkan ini yang terindikasi kemudian sebagai nabi palsu. Karena nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Sedangkan pola pengajaran Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, Paulus pada saat itu tidak ada dia. Semua firman telah ku sampaikan dan murid-muridku telah menerimanya. Tapi Paulus tak ada di situ. Nah, kemudian muncul pengakuan Yesus. Dia katakan, waspadalah. Waspadalah kemudian kepada nabi-nabi palsu. Nah, salah satu nabi palsu itu adalah ciri khas menurut Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nah, sedangkan kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh Paulus, dia bertemu Yesus di padang gurun menuju Damsik. Dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, yaitu di bilik penjara. Sementara Yesus Matius 24 nomor 26
indikasi nabi palsu itu dua-duanya terpenuhi oleh Yesus. Makanya saya katakan oleh Paulus, makanya saya katakan bahwasanya bagaimana polanya 14 buku yang ditulis Paulus ini diterima dari Yesus sesuai dengan pengakuannya Galatia 1 nomor 11. Kalau dia hanya ketemu sekali di padang gurun tadinya, lalu surat-suratnya ini gimana? Dia dapat dari mana? Sementara pengakuannya bukan dari siapapun. Dia mendapatkan dari Yesus. Itu nah, sementara iya silakan. Itulah sebenarnya problematik Bang Juma. Itu problematiknya begini. Karena ini kan semata-mata pengakuan dari dia kan, gitu. Sementara kan ada tertulis sebenarnya ada orang yang menyertai dia ya, entah kan kawannya kah atau memang ada orang yang berjalan ketika itu kan, itu. Nah, itu yang problematik bahwa tidak ada satupun yang menyertai dia dalam perjalanan itu dituliskan bahwa iya betul mereka melihat bahwa Paulus itu menerima itu. Itu yang memang menjadi problematik sih. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman itu ya cukup logis lah menurut saya kan, gitu. Logis menurut saya bahwa bagaimana dia hanya seorang diri mengaku bahwa dia mendengar dan melihat gitu kan, gitu. Sementara teman-teman seperjalanan yang menyertai dia itu pada saat itu tidak tertulis dalam Alkitab gitu kan, gitu. Jadi itu menurut saya Mas Bang Juma. Jadi memang problematik memang. Izin betul. Saudaraku. Ini katanya yang Heru dibawa diblokir aja. Dia oten ini seperungkat ini. Dia ketik terus nol. Kok Kristen ya Heru? Mohon maaf Daeng. Lanjut. Blok aja katanya nih suka bikin rungkat ini Heru. Moderator. Lanjut. Seperti itu sampai di situ dulu lah penjelasan saya kira-kira. Iya, jadi kalau begitu adanya pengakuan beliau kemudian menerima Injil dari Yesus, ini tidak bisa kita buktikan ya? Ya, karena memang pengakuan dia sendiri kan. Itu. Iya betul. Sulit kita untuk apa? Artinya bagi saya begini, apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, apa yang menjadi persoalan bagi teman-teman itu, menurut saya cukup masuk akal gitu, masuk akal. Bahwa ini kok ada yang mengaku ketemu Yesus apa segala macam, sementara ada orang yang menyertai dia jalan gitu, jalan bersama dia atau ada bersama dia di perjalanan mungkin seperti itu, tidak pernah dituliskan gitu bahwa Paulus itu benar melihat Yesus, dia mendengar suara apa segala macam kan, seperti itu Bang Juma gitu. Oke, sip. Jadi, cocok aja itu menurut saya itu gitu. Dan inilah yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ini sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan bagi kami misalnya orang-orang Kristen untuk bertanya lebih dalam. Ini kok kenapa? Saya kira seperti itu kan? Itu. Baik. Saya kembalikan ke Bang Handi. Terima kasih Bang catatan kaki ya.